Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelas nanti harus semangat. Bagaimana kabarnya Nana? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, kepada anak-anak tentang tema 8 ya, tema 1 pembelajaran kedua. Nah, itu tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya. Sebelum kita mulai, marilah kita awali kegiatan pada pembelajaran hari ini dengan berdoa. Untuk kelas, Mas Aihan bisa memimpin berdoa. Silakan Mas Aihan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Beri salam pada Pak Guru. Terima kasih pada anak Mas Raihan sudah memimpin berdoa. Ini apa nanti mau mengabsen kehadiran anak-anak ya? Mas Raihan hadir ya. Siap ya. Nah, ya terlihat sepertinya sudah hadir semua. Nah, anak-anak semua. Oke, okay. Itu lagu yang berjudul Bagimu Negeri. Siap? Siap. Bagimu Negeri, jiwa raga kami, hargai jasa para pahlawan. Kita sebagai harus bersyukur dan dengan cara belajar dan belajar. Paham ya? Fokus semangat saja, kalau badannya sakit mana bisa semangat begitu? Apa? Karena kita masih di musim COVID, kita harus menjaga kesehatan dengan pola mematuhi protokol. Pak Raffi punya salam semangat untuk menumbuhkan rasa semangat kita. Tapi tidak cuma diucapkan, tapi kita gerakan. Salam semangat. Yes. Anak kita kemarin sudah mempelajari tentang apa ya? 7. Kali ini kita akan mempelajari tentang tema 8. Pembelajaran ini. Nah, apa yang akan kita capai dalam belajar hari ini? Kan sudah paham tentang belajar hari ini? Oke. Pak Nafi punya gambar nih, coba kalian amati, kalian lihat gambar ini. Ada apa saja sih ada gambar ini? Yuk, coba yang pertama siapa ini? Yang pertama. Bulan. Iya, lanjut. Jadi bumi itu terbuka dari coba kalian tulis ya. Oke.
Peta. 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 Peta itu, peta itu Indonesia. Nah, itu Indonesia. Pulang. Satu Indonesia Tengah, satu Indonesia Timur. Jadi Indonesia itu memiliki tiga wilayah, satu bulan perhatikan beli gambar peta. Perbedaan waktu dari manusia. Hal ini sangat terlihat pada aktivitas sekolah dan bekerja. Nah, ini ada DKI Jakarta, Utara, Papua. Di timur matahari. Kalian perhatikan makna ini. Kasih contoh dulu Pak Nafi nyanyi lagu di timur matahari, nanti ke kalian semua anak-anak ikuti ya, satu satu baris, siap. Di timur matahari mulai bercahaya. Yuk lagi. Di timur matahari mulai bercahaya. Bangun dan berdiri kawan semua. Yo. Bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita. Yo. Panjang. Kalau satu titik berarti pendek ya. Kalau tutup dua titik itu panjangnya dua kali. Marilah mengatur barisan kita. Yo. Kau ulangi. Marilah mengatur barisan kita. Oh, terakhir. Pemuda-pemudi Indonesia. Yo. Pemuda-pemudi Indonesia. Kita ini pengertian dari interval. Coba kalian baca interval. Ya, interval apa? Interval adalah. Ayo baca bersama-sama.
Interval adalah jarak antara satu nada dengan nada yang lainnya. Contohnya pada C minor. C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, interval nada pada tenggang nada C mayor adalah satu, satu setengah, satu setengah. Paham? Dengan nama kuantitas interval adalah satu. Premi yaitu jarak C ke C sama nada. Setop yang yaitu jarak C ke C dua nada. Step ketiga tet yaitu jarak C ke C nada. Nah, yaitu jarak. Jadi paham ya? Kalau interval itu adalah jarak antara satu nada dengan nada yang lainnya. Yuk kita nyanyi bersama lagi lagu di timur matahari. Baca mainnya jangan lupa. Ya. Yuk satu dua tiga di timur matahari mulai bercahaya. Bangunan berdiri, kawan semua, marilah menyatu barisan kita, pemuda pemudi Indonesia. Terus yang ada berapa bagian Indonesia? Ya. Ya. Apa? We, TAB atau Indonesia negara. Terus we, kita. Terus waktu nanti umur pintar. Apalagi tadi kita pelajari lagu. Apalagi lagu di timur mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.